kawasan Taman Cendekia yang di dalamnya adalah ada PKBM, juga kegiatan politeknik pertanian yang kami baru rencanakan tahun ini. Insya Allah ini juga membantu seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Gorontalo. Kita bermain, kami buat PAUD-nya sampai sekarang. Kemudian sentra komputer, sentra audiovisual dan baca dan kriya. Dan itu kami laksanakan setiap kali ada pelatihan, itu melibatkan seluruh unsur masyarakat sekitar kecamatan Telaga Biru yang paling banyak. Kemudian juga saat ini yang kami bina dulu untuk pelatihan-pelatihan membuat keripik pisang dan sebagainya terkait dengan life skill, itu sudah membangun IKN sendiri. Atas nama Ketua Yayasan dan seluruh jajaran kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati juga hadir di sini, juga seluruh teman-teman, seluruh tenaga pengajar dan seluruh dinas yang terkait. Demikian, terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat kita banyak yang masih lulusan SD ke bawah. Sekarang itu 60% lulusan SD, Pak. Bagaimana kata dunia? Bagaimana kita bisa membangun kalau bukan lulusan SD? Maka melalui PKBM ini kita akan buat paket A, B, C. Sehingga ke depan lulusan kita minimal SMA, Pak. Nah, oleh karena itu mengutak tamula tadi lulus SD, tadi lulus SMP, tadi lulus SMA, bisa di sini dan itu dibiayai semuanya. Gitu. Kita ingin dia alami tapi berkualitas. Berkualitas dalam arti profesional. Dia benar-benar langsung. Nanti ke depan juga Ibu Kadis tenaga kerja, ini BKD nanti saya akan ubah menerima tenaga di kita tidak perlu udahlah ijazah menjadi patokan, tapi yang paling utama adalah kompetensi dia.